Ya menurut tanggapan saya sih bagus banget, cuman ya masih perlu banyak penambahan penataannya, pengelolaannya, segi keamanan untuk si wisata itu sendiri. Karena mungkin dari ide-ide orang kan masing-masing lah. Khususnya saya ini mengharapkan Anggrek Ranis ini dikelola oleh pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak kehutanan, sehingga membuat lokasi yang aman, nyaman, damai. Bahkan setiap pengunjung pasti akan kembali lagi karena kangen dengan suasana, hawa maupun. Ada kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.